Pemirsa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung berhasil menjaring 20 remaja terbaik dalam ajang Duta Generasi Berencana atau Duta Genre 2020. Duta Genre ini akan menjadi pilar terdepan dalam mensosialisasikan program keluarga berencana guna menciptakan remaja berkualitas yang terhindar dari pernikahan dini, seks pranikah, dan nafza. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bandung menggelar Malam Penganugerahan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre Kota Bandung tahun 2020 Jumat malam. Sebanyak 20 remaja terbaik berhasil terpilih melalui tahap seleksi yang cukup panjang untuk menjadi Duta Generasi Berencana mewakili remaja-remaja di Kota Bandung. Ke-20 duta genre ini akan menjadi pilar terdepan dalam mensosialisasikan program keluarga berencana guna menciptakan remaja berkualitas yang terhindar dari pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Terpilih 20 orang finalis duta genre. Mudah-mudahan artinya kegiatan generasi berencana ini bisa lebih memotivasi remaja-remaja ini dan juga bisa menjadi motivator. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Siti Muntamah Odet berharap para duta genre ini dapat memecahkan sejumlah permasalahan keluarga yang menimpa remaja di Kota Bandung. Para remaja akan lebih terbuka jika menerima masukan atau arahan yang juga diberikan oleh sesama remaja guna menyelesaikan sejumlah permasalahannya. Diharapkan dengan keberadaan Duta Genre Kota Bandung ini dapat menciptakan remaja berkualitas yang terhindar dari sejumlah permasalahan remaja seperti pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.